Prambanan ada bermacam-macam candi yang terdapat patung Wisnu. Tiga candi yang paling besar di antaranya Candi Siwa, Candi Brahma, dan Candi Wisnu. Kami di sini akan menjelaskan Candi Siwa, yang mana Candi Siwa merupakan candi yang utama di Candi Prambanan. Di Prambanan terdapat tiga candi, yaitu Brahmana dan Wisnu. Di antara keduanya terdapat candi utama yang paling besar atau lebih dikenal dengan nama Candi Siwa. Jika melihat lebih dekat, inilah bagian-bagian luar yang terdapat di Candi Siwa, mulai dari pintu masuk hingga puncak utamanya. Dan pada bagian tengah terdapat candi-candi kecil yang menghiasi Candi Siwa tersebut. Pada bagian dalam candi ada sesuatu loh. Mau tahu? Yuk, ikutin terus ya. Nah, pada bagian dalam candi terdapat tiga arca loh. Mau tahu apa aja? Oke, langsung simak ya. Yang pertama ada arca Roro Jonggrang. Dan kedua, arca Siwa. Dan juga yang ketiga adalah arca Ganesha. Arca-arca itu merupakan peninggalan sejarah dari Candi Siwa tersebut. Lokasi Prambanan sendiri terletak di Kabupaten Sleman, bertepatan di daerah istimewa Yogyakarta. Jarak tempuh dari kota Jogja ke lokasi kurang lebih 40 menit. Nah, bagi yang ingin berwisata, bisa datang pada jam 6 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, udah tahu kan apa saja yang ada di Candi Siwa? Jangan lupa, untuk teman-teman semua, tetap menjaga dan melestarikan sejarah kita yang ada di negara Republik Indonesia ini. Kalau begitu, kami pamit dulu ya. Dadah! Dadah.